Halo, nah ini Sob. Kita senang banget nih, saya senang banget sekarang karena konten ini jadi. Jadi ini kebetulan ya lagi di Karawang ada tempat makan yang lumayan recommended nih. Dia menunya mie ayam, tapi mie ayamnya itu dibakar. Dan ini saya yakin belum pernah ada nih di Karawang ya. Makanya saya mau ajak teman-teman semua, mau ajak sobat jajan semua buat nyobain. Ini kira-kira menu mie ayam bakar itu asik ya rasanya ya. Nanti kita coba langsung pesan ke dalam ya. Oke? Nah ini Sob, sambil kita lihat-lihat menunya. Ada mie ayam bakar. Kalau menunya banyak ya. Banyak. Tapi yang paling best sellernya itu? Mie ayam bakar. Mie ayam bakar, bener kan? Tadi aku emang sengaja ajak teman-teman semua kesini biar tahu ada menu mie ayam tapi dibakar. Betul. Gitu loh. Nah, terus apa lagi? Yang ini kalau pengen nasi kan, kalau orang Indonesia kan pengennya kalau nggak makan itu kan, kalau bukan nggak pakai nasi nggak makan. Nah. Terus? Jadi kita ada nasi bakar. Jadi menunya bedanya itu bahan utamanya tetap, cuman bedanya ini diganti nasi gitu. Oke. Ya. Cakep tuh ya. Kita pesan juga ya. Terus apa lagi sih? Ada beef noodle. Oh, beef noodle. Nah, beef noodle tuh aku terinspirasinya dari makanan Thailand. Taiwan. Mm-hmm. Gara-gara Ria Eso ini, nonton Ria Eso okay. Ini. Nah, jadi kalau itu kan dia bistik ya, gede-gede. Kalau okay. Ini kita beefnya per slice gitu lah. Jadi enak, jadi gak keras lah. Intinya potongannya itu gak bikin alot lah ya. Terus mie nya gede-gede kayak mie udon. Oh, cakep loh. Oke, kalau itu Agak manis ya, rasanya manis gurih. Ini biar pada penasaran ya, Sob, mending kita pesan aja. Oke. Nanti tinggal kita cobain satu-satu ya. Oke. Berarti kita pesan sih ya, yang tadi ya, oke, tiga ya. Tapi, mie bakar, nasi bakar, sama beef noodle. Oke Sob, ini mie ayam bakarnya udah datang, udah jadi. Tadi pesan 3 menu. Menu yang paling juara-juara di sini ya, ada mie ayam bakar, terus tadi juga saya pesan nasi bakar sama beef noodle. Nah, kita cobain satu-satu. Wah, ini tuh. Nah, jadi tipe mie ayam itu mie ayam kering ya, mie ayam kering. Ada tambahan ini sih, ada tambahan kuah pangsit rebus sama bakso nih, bakso gepeng, bakso sapi. Nah, ini yang paling saya seneng dari mie ayam bakarnya itu dia banyak banget kemanginya nih, Sob. Ada ayam-ayamnya juga, tentu ada cabenya, bumbunya juga. Wah, tuh rempah daun bawangnya juga rame ya. Nah. Coba dulu ya, makan. Kemanginya sih juara nih. Jadi yang bikin beda banget, ini emang kemanginya bikin rasanya itu kayak nggak makan mie ayam nih. Tapi ya ini mie ada ayamnya, mie ayam. Nah, kayak gini ya. Jadi ada, ini ada warna-warna bakar
ya udah bungkus daun, tetap kena bakar-bakar api tuh ada item-itemnya, ini yang bikin beda. Makan mie ayamnya pasti beda banget. Ini agak aroma-aroma bakarnya juga. Ini taunya nemu mie ayam dibakar kayak gini kayak pepes di Karawang. Enak. Cocok, sob. Ini juga juara nih, ya. Otentik banget. Hehe. Ini beef noodle. Nah, dia yang bikin beda juga, dia mie-nya tuh gede-gede sama kayak mie udon ya. Kalau senang makanan-makanan luaran sana tuh. Dia ukuran mie-nya ini udah kayak ini mirip-mirip sama sumpitnya nih, gedenya. Pasti lebih puas. Terus irisan dagingnya juga nggak begitu tebel. Irisan dagingnya nggak begitu tebel. Terus ini daging sapi ya. Ada banyak cabai. Cabai juga nih, ada cabai, ada rica ya. Karena emang tadi pesannya yang spicy. Terus kuahnya juga kental. Bukan tipe kuah encer gitu. Ini kuahnya kental. Terus sawinya juga banyak. Sayurannya juga banyak. Daun bawang, ada sawi juga tuh. Nah, wow. Saya langsung mau coba beefnya dulu. Dagingnya empuk, sapinya berasa, bumbunya juga kuat, rempahnya berasa, cabenya berasa. Pedes tapi manis. Karena emang tadi basicnya kayak ada kecap-kecap itu ya. Coba mie-nya ya. Ini kuahnya kental banget. Enak. Ini tipe mie tebal, licin. Jadi gampang diseruputnya. Ini harus coba ini. Selain mie ayam bakar, beef noodle-nya juga cocok. Jadi kalau misalkan nggak mau makan mie, jangan sedih. Di sini juga ada menu yang justru ini favorit juga. Ini juaranya nih. Ini nasi bakar. Oh, lihat. Kemanginya juga banyak. Daun kemanginya banyak. Ada daun bawang. Ini ada cabenya juga. Ada ayam yang tadi ada di mie ayam bakar. Jadi tadi emang kata Cici untuk nasi bakar ini, bumbunya tuh bumbu mie ayam bakar. Cuman dia bedanya nggak ada sawi ya di polosan nasi. Ada mie, ada ayamnya, ada kemangi juga. Coba ya. Mie ayam bakar versi nasi. 11-12 rasanya mirip. Kemanginya yang bikin beda. Aroma bakarnya juga sama. Ini yang bikin beda dari nasi bakar ini. Terus secara tekstur ini bedanya ini nasi, bukan mie gitu. Jadi bisa milih kalau misalkan
lagi gak mau makan mie, bisa cobain nasi bakarnya. Lagi bosan makan nasi ya, katanya kalau orang Indonesia itu kalau belum makan nasi itu kayaknya belum makan. Boleh cobain nasi-nasi pedes. Kalau buat saya nih sob ya, ini tiga menu juara nih yang paling ramai di sini, yang paling banyak dicari. Mie ayam bakar, beef noodle, terus sama nasi bakar. Ini tiga-tiganya recommended banget, buat saya cocok. Terus minuman yang paling seger juga ini ada es jeruk Pontianak. Oke, ini udah dicicipi tiga-tiganya. Sekarang kita coba tanya harganya ke Cici ya. Udah kenyang. Sekarang mau tahu harganya berapa? Tadi pesannya tuh mie ayam bakar, nasi bakar, beef noodle sama es jeruk Pontianak sama milkshake coklat. Ah, es jeruk Pontianak sama milkshake ya. Oke, nah terus harga mie ayam bakar pakai tadi bakso sama pangsit ya? Nah, itu berapa? Rp20.000. Mie ayam bakar pakai bakso sama pangsit Rp20.000. Nah, terus mie ayam bakarnya aja Rp15.000. Kalau mie ayam bakarnya aja Rp15.000. Nah, oke, kalau, terus tadi? Iya. Nasi bakar 15.000. Nah, terus beef noodle-nya tadi yang spicy kan? Beef noodle yang spicy. Spicy itu 30. Oke. Okay. Kalau yang original 25. Oke. Okay. Terus minumnya? Es jeruk Pontianaknya 10.000. Oke. Okay. Sama milkshake coklatnya 15.000. Oke. Okay. Tuh, murah ya. Enak-enak, banyak pilihannya tapi murah. Sih. Enggak berat di kantong. Total jadi berapa tadi? 90 ya. Yeah. Bayar dulu. Nah, oke sob, ini udah beres ya makan-makan hari ini di konten perdana nih, konten kulinernya Ram dan Raka yang perdana. Semoga kalian seneng ya. Nanti kasih masukan apa yang kurang, apa yang harus dipertahanin. Masukkan aja ke kolom komentar, jangan ragu-ragu ya. Jangan ragu-ragu ngasih saran, ngasih kritik, pasti saya terima buat perbaikan, buat kualitas videonya makin keren. Oke, jadi kalau video ini bermanfaat, share ke teman-teman kalian semuanya, terus juga like, jangan lupa juga di subscribe supaya saya makin semangat lagi bikin kontennya, supaya video berikutnya kalian nggak ketinggalan ya. Oke, okay? Thank you udah nonton video ini, kita ketemu lagi di video berikutnya. Oke, okay, bye bye.